Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya pengen ngasih tahu bagaimana cara mengisi air wiper khususnya untuk mobil Honda BR-V. Kemungkinan mobil-mobil yang lain juga sama. Cara mengisinya yaitu ini, kalau di mobil saya ada di tangki yang bertutup warna biru ini ya. Dia tuh adanya di sebelah kiri. Kalau kita hadap-hadapan dengan mobil, udah cukup kosong ya, tinggal kita isi. Nah, kalau saran saya isinya dengan air keran saja, nggak usah pakai air sabun. Kenapa nggak pakai air sabun? Karena air sabun bakal bekerak nantinya di kaca. Kita isi sampai cukup saja, jangan sampai luber-luber. Sesudah diisi, kita tutup kembali. Ya, selesai. Gampang banget, mudah kan? Cuman begitu aja untuk mengisi air wiper. Kalau saran saya sih, yang tadi saya bilang, jangan mengisi pakai air sabun karena menyebabkan kaca bekerak. Nanti sabunnya kan berbusa. Busanya kena matahari, di kacanya jadi bekerak. Nanti di ujung-ujung tempat keluar airnya ini bakal ada kayak kerak putih-putih gitu. Itu bisa bikin menyumbat. Nah, kalau emang mau tambah bersih, kan ada tuh di Indomaret yang merek kit buat isi air wiper, atau di ada yang tablet-tablet yang tinggal dimasukin ke air, nanti ya dia berwarna-warna biru. Itu lebih saya sarankan. Kalau Anda malas begitu, tinggal pakai air putih aja, air ledeng biasa,